Push. Yo, halo guys. Balik lagi bersama gua di channel SF Gaming. Oke guys, di video kali ini aku akan kasih tahu cara setting perekam layar lagi guys. Ada yang request pakai AZ Screen Recorder. Oke, langsung ku tutorialin guys. By the way, ini aku langsung pakai AZ Screen-nya guys, ini kuliatin. Nah, ini nah AZ Screen. Nah itu guys. Oke, sebelum masuk ke kontennya atau tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe atau baru gabung di channelku, silakan kalian itu klik tombol subscribe-nya dulu ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian itu tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya guys. Oke. Ku anggap udah subscribe, langsung kita masuk ke apa ya, ke settingannya dulu ya guys ya, ke settingan settingan aset screennya. Anjir, susah kali mau ngomong, aku udah malam ini guys ya, udah malam ini anjir, gak fokus, mulutku swasta kambing lah. Lihat dong, setengah tiga, kurang dikit, kurang 7 menit, gak apa-apa, langsung gasken. Aku tadi sempet ada kendala pas rekam awal guys, yang di awal mau testing itu. Nah itu kalau kalian nggak keluar suara in gamenya atau suara internalnya, kalian itu jepit dulu guys ya. By the way, aku pakai headset yang kayak kemarin guys, yang seperti ini. Nah kalian itu pakai cara yang rekam internalnya aja ya guys ya. Jadi kalian itu sebelum di record, kalian jepit tombolnya itu. Nah kalian jepit, nah habis itu kalau udah jepit, nah itu cuman buat mancing aja ya guys ya, supaya ada suara internalnya. Nah ini udah aku lakuin cara itu guys, jadi udah ada suara internalnya. Coba kita tes ya guys ya suaranya. Nah suaranya ada kan, harus aku kecilin, nggak suka aku lagunya. By the way, ini kalau aset screen ini agak suaranya agak kecil gitu guys, jadi kalian nanti edit aja, bikin master besarin ke 200 sama dikompres. Oke. Langsung kita masuk ke settingannya ya guys ya, ke settingannya. Nah bentar, mana, aduh gimana anjir, gini. Nah kita udah masuk ke aplikasi aset screennya ya guys ya. Ini jadi kalian langsung masuk ke resolusi ini guys. Yang resolusi ini kalian turunin terserah guys, kalau saranku sih 720, kalau bitrate ini kmbps nya itu guys, ukuran video per detik. Anjir, bisa kali. Kalau frame rate ini fps, makin besar makin halus. Nah kalau kalian ngelag gitu ya guys ya, kalian turunkan resolusi, bitrate sama frame rate. Nah kalian turunin aja sampai kalian nggak merasa nge-lag. Nah gitu, kalau mau rekam audio internal ininya nyalakan guys, rekam audionya. Nah kalau udah gitu, ini sembunyikan jendela rekaman ini juga, kalian nyalakan supaya marahin aku kalau ketahuan. Oke, langsung kita lanjutin ya guys ya. Nah udah masuk kamar ya, ngerinya kaget aku. Langsung kita lanjutin ya guys ya. Sembunyikan jendela rekaman ini, kalian nyalakan. Nah kalau udah gitu ya, tiru-tiruin aja nih settinganku ya guys ya, tiruin. Nah kalau udah gitu, kalian langsung tinggal main aja ya guys ya. Kalau udah settingnya udah pas, kalian itu langsung jam berapa ini? Anjir, jam 2:30 kambing. Kalian langsung main aja ya. Langsung aku coba main di mode class squad aja.
yuklah kita ikhlas kotreng ngantuk-ngantuk main kelas kotreng inilah ya inilah ini yuk langsung kita gaskan ya guys ya. Berantem yuk. Lama kali anjir. Langsung kita ranked aja guys ya. Ih, lama anjir. Nah, langsung kan kita dapat teman guys. Katanya kasur guys. Ntar aku ngelag anjir. Sinyalku kambing. Ih. Bismillah headshot. Ih, gak apa-apa lah. Mana anjing? Kanan dia. Mana temennya? Mana temennya? Anjir. Ada yang di kanan. Anjay. Ada yang di atas deh. Gak bisa. Kena kancut. Ngerinya. Kayak pot anjir. Sumpah. Tinggal satu. Itu. Aih. Mantap. Mana dia? Kambing lah. Ke atas aja. Ngeras dia. Rame ya. Naiklah. Demek kok ngeblok anjir. Nah gitu dong. Belakang lepang, pantau bang.
doang anjir. Mampus. Gitu dong. Nah, kira-kira seperti itu guys contohnya aku nge-recordnya itu guys. Kalau kalian mau tahu cara nge-recordku, kalian langsung lihat aja di deskripsi atau di kolom komentar ya guys ya. Nanti ku kasih pin itu cara nge-recordku. Sama kalau aku biasanya pakai headset Ori Oppo guys, yang aku beli HP dapat headset. Bukan beli headset dapat HP anjay. Kocak. Nah gitu aja ya guys ya. Kalau kalian mau request konten apa berikutnya, request perekam layar apa yang kalian pakai atau cara-cara apa ya, terserah lah pokoknya ya, seputar game lah. Request apa ya komen aja kolom komentar, nanti ku buatin ya guys ya. Kira-kira seperti itu aja ya guys ya. Ini udah 10 menit apa belum anjir, ntar ku cek nih, udah apa belum ya. Udah ya lah. Nah, kira-kira seperti itu ya guys ya. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys ya. See you next video. See you guys. Dadah.